Suneo diculik. Anakmu ada padaku. Kalau mau dia selamat, siapkan 300 yen sekarang juga. Mengerti? Dengar, kalau sampai lapor ke polisi, nyawa anak ini akan melayang. Oh, menyeramkan sekali. Mama, mama. Bagaimana kalau sampai aku diculik seperti itu? Tentu saja mama akan bayar. Uang segitu sih kecil. Suneo sayang adalah harta mama yang paling berharga. Mana mungkin nyawa bisa digantikan dengan sejumlah uang? Aneh sekali kalau sampai ada yang tidak setuju. Ah, begitu ya, Ma. Aku jadi tenang. Aku pergi dulu, Ma. Enaknya, enaknya jadi orang kaya. Kalau ada uang, semua bisa dibeli. Enaknya, enaknya jadi orang kaya. Enaknya punya banyak uang. Aku pikir apa? Penculikan? Bagaimana ya? Ya, kalian tahu sendiri kan kalau aku anak orang kaya. Dan lagi wajahku kan ganteng. Jadi menurutku pasti di luar sana banyak orang jahat yang mau berniat menculikku. Maka itu aku menunjuk kalian berdua, memberikan tugas khusus pada kalian, yaitu jadi bodyguard yang selalu siap menjaga aku. Ada yang mau menculik? Masa iya sih? Lagi pula untuk apa capek-capek kalau hanya untuk menjaga Suneo, iya kan? Benar-benar. Terima kasih makanannya. Sampai nanti ya. Kalian, tunggu dulu. Melonnya enak kan? Itu melon mahal. Aku belinya di luar negeri. Melon segar dan kualitas nomor satu. Mana? Apanya? Kembalikan. Kalau kalian tidak mau menjadi bodyguardku, cepat kembalikan melonnya. Masa begitu? Kita kena jebakan. Aku pergi dulu. Suneo, hati-hati di jalan. Nanti langsung pulang ya. Iya, Mama. Loh? Hei, kalian lindungi aku dengan benar ya. Tentu saja. Kamu tenang saja. Bagus, ayo sekarang kita berangkat. Apa-apaan sih? Masa pergi kursus saja sampai perlu bodyguard segala? Suneo berlebihan. Mungkin dia pikir namanya penculik itu bisa dengan mudah menculik orang lain. Lagi pula wajah Suneo kan pas-pasan. Apa sekali lihat penculik tahu kalau dia orang kaya? Mana mungkin begitu? Doraemon, coba lihat itu. Dari penampilan sepertinya orang baik. Mungkin dia mau tanya jalan. Maaf, permisi. Ada apa ya? Sebenarnya begini. Bagaimana bilangnya ya? Kamu tahu di mana rumah keluarga Saiki? Keluarga Saiki. Benar kan? Lurus iya, aja kamu sebelah benar. Hari ini ada cemilan apa ya? Tadi kan kita sudah makan melon. Mungkin kalau makan es krim enak juga ya. Es krim boleh juga. Iya, benar kan? Atau es serut juga enak. Boleh. Suneo mana? Kok tidak ada ya? Hei, Suneo! Hei, Suneo! Mungkin ada yang ketinggalan lalu dia pulang lagi ke rumahnya. Masa dia pergi sendirian? Mungkin saja kan? Atau jangan-jangan Suneo diculik? Jangan-jangan? Ini adalah penculikan. Ini adalah penculikan. Ini adalah penculikan. Aduh, bagaimana ini? Ini gara-gara kita tidak menjaga Suneo dengan baik. Coba waktunya bisa kembali. Waktu kembali. Mesin waktu.
Setelah ini jangan lepaskan pandangan kita dari Sunio sedikit pun ya. Yang penting sekarang kita kembali dulu ke pertigaan sebelum Sunio menghilang. Setelah kejadian ini, tiba-tiba Sunio menghilang setelah belokan. Ah, itu orang yang tadi. Iya, itu sebelah sana. Orang yang tadi bertanya alamat itu kan? Eh, lihat itu. Dia sedang apa, Doraemon? Pasti dia muncul lagi dari sana. Dia mengambil jalan berputar untuk mendahului Sunio. Sekarang kita hentikan dia. Meriam angin. Permisi, boleh pinjam kamar mandi? Ternyata Sunio, Doraemon Sunio. Gawat, ayo cepat. Bagaimana ini? Ini gara-gara kita tidak menjaga Sunio dengan baik. Hasilnya masih sama. Padahal dari tadi kita kan tidak lengah sedikit pun, Doraemon. Kita sudah tahu orang tadi bukan pelakunya. Ayo kita kembali ke mesin waktu lagi. Kali ini kita harus pecahkan kejadian yang sebenarnya. Dari jalan ini kan Sunio masih ada di depan kita. Kemudian di pertigaan depan dia belok ke kiri. Dan orang yang tanya jalan itu memutar, lalu masuk ke rumah orang untuk meminjam toilet. Saat kita kembali dari gang rumah itu untuk menyusul Sunio, dia sudah tidak ada. Berarti tempat dia menghilang seharusnya di depan toko sebelah toko rokok itu. Kalau begitu sebaiknya kita jangan jauh-jauh dari garasi itu. Di sini tidak ada tempat bagus untuk sembunyi. Kita pakai ini. Mantap, tembus pandang. Dia datang. Kenapa bisa begitu, Doraemon? Jangan-jangan orang yang di dalam mobil. Orang yang di dalam mobil yang menculik Sunio. Jadi begitu rupanya. Itu dia mobil yang tadi. Sunio pasti ada di dalam mobil itu. Tunggu! Doraemon, kita bisa ketinggalan. Baiklah, satu set palang kereta. Berhasil. Loh kok? Dimanapun. Tidak ada. Keterlaluan. Sampai kapan aku harus menunggu? Maafkan kami. Kalau di mobil tadi juga tidak ada, sebenarnya Sunio hilang kemana ya? Bagaimana ya? Kalian tadi berdua kan bersama Sunio. Tempat kursusnya menelpon, katanya Sunio belum sampai juga. Itu ada di sana. Ah, di sana? Di mana? Di mana? Ayo Nobita, cepat kita pergi. Iya. Sekali lagi kita kembali ke tempat Sunio menghilang. Kali ini kita harus apa dong? Tidak tahu. Tapi kita sudah tahu di sana tempat Sunio menghilang, sudah tidak salah lagi. Selain mobil tadi, garasi itu juga mencurigakan. Jangan-jangan Bibi yang di mobil itu menculiknya lalu memasukkan Sunio ke bagasi. Bibi itu kan hanya menyetir sendiri, mana mungkin dia sempat begitu. Mobilnya sudah keluar, Doraemon, cepat. Kita harus bagaimana ini? Ini, sebelum Sunio diculik, kita bawa langsung ke sini saja dia. Benar juga. Tas pengambil barang. Berhasil.
penculik, makanya kami menyelamatkan kamu. Aku mau diculik? Di mana? Oleh siapa? Yang mana? Yang mana ya? Iya, yang mana ya? Penculik yang sebenarnya adalah kita. Masa sih? Sejak awal penculik itu memang tidak ada, Nobita. Dengan kata lain, sejak awal kita tidak bisa menemukan Sunil karena menghilangnya seperti ini. Kenapa malah jadi begini? Apanya yang kenapa malah jadi begini? Ternyata semuanya jadi repot gara-gara ulah kita sendiri. Ya, sudah jangan berisik. Bodyguard macam apa yang